Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan senilai 3 juta dolar Amerika untuk Yaman, Sudan, dan Palestina. Bantuan ini diberikan setelah pemerintah mendapatkan surat permohonan kemanusiaan dari 3 negara tersebut. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk bantuan ini diambil dari dana siap pakai milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan senilai 3 juta dolar Amerika untuk Yaman, Sudan, dan Palestina. Bantuan ini diberikan setelah pemerintah mendapatkan surat permohonan kemanusiaan dari 3 negara tersebut. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk bantuan ini diambil dari dana siap pakai milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sebelum diberangkatkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, seluruh barang yang akan dikirim ke Yaman, Sudan, dan Palestina dilakukan pengecekan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bantuan senilai 3 juta dolar Amerika ini terdiri dari tenda pengungsi dan keluarga, terpal, makanan dan obat-obatan, sembako, toilet portable, selimut, matras, dan lampu penerangan. Untuk Yaman, Indonesia memberikan bantuan sebanyak 67,5 ton. Untuk Sudan, sebanyak 51,8 ton bantuan, dan untuk Palestina, bantuan sebanyak 68,8 ton bantuan. Adapun nilai bantuannya sekitar 1 juta US dollar per paket untuk kali ini, dan untuk Palestina ini adalah paket untuk yang kesekian kalinya, dan insya Allah kita akan terus akan berikan bantuan untuk berikutnya. Tantangan yang dihadapi masing-masing negara berbeda-beda, ada yang karena bencana banjir, wabah penyakit, dan juga karena konflik. Sebagai bentuk solidaritas, maka tidak saja pemerintah tetapi juga anggota masyarakat yang disalurkan melalui Basnas memberi atau mengirimkan bantuan solidaritas kita ke 3 negara tersebut. Rombongan tim delegasi misi kemanusiaan berangkat dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada Selasa dini hari 15 Oktober 2024 menuju Bandara Fujairah Uni Emirat Arab. Dari Fujairah, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Yaman dengan menumpang pesawat Moldova Air. Dari Jakarta, Rio Manik, IDX Channel.